Suami tersilam, isteri tersalah, gerak langkah, tutur kata, tindakan, keputusan. Lagi hari itu masa 2 tahun kita PKP. Orang hidup dalam stres, tuan-tuan kan? Saya buat kajian. Jadi dapatan-dapatan kita begitu. Anak ke sekolah kat rumah, mak pun nak kerja kat rumah, masak entah sampai 3-4 kali dalam rumah. Boleh jadi pening kepala. Suami pun begitu juga. Ada yang diberhentikan kerja. Allah. Hidup kita ni bergolak, tuan-tuan. Yang kita sebut jannah itu tidak semudah itu. Takkanlah kamu nak sampai ke jannah, kamu tidak sanggup menghadapi sukar duka, suka duka, sukar sedih dalam rumah tangga. Maka dengan sebab itu, kena ada 3M lah Ustaz. Satu, sifatnya muafakat dalam rumah tangga ni. Mak pepantun orang Melayu ada kata, nak makan tembikai kena belah. Dah belah, nak makan mangga. Suami isteri, jangan asyik berbalah. Kena muafakat dalam rumah tangga. Bawalah bincang. Apa-apa perkara yang tak kena tu, bawa bincang. Bawa nasihat-nasihati. Bawa berkongsi. Sebab itu kongsi dan rumah tangga tu daripada perkataan kahwin. Kaf, ha, waw, ya, nun. Kaf, kongsi. Ha, hidup. Waw, waktu. Ya, yang. Nun, nikmat. Kahwin tu kongsi hidup waktu yang nikmat. Satu daripadanya. Jangan ingat aku betul semua. Tengok dan diri sendiri. Asyik nak nyalahkan isteri. Asyik nak nyalahkan suami. Kita tak perfect. Mesti ada dalam hidup kita ni muafakat. M pertama, M kedua. Mesti ada maaf, memaafi. Forgive and forget lah. Ya, memang masa tu geram. Tak boleh nak terus maafkan. Tapi mesti ada yang ketiga. M yang ketiga, menghargai. Maknanya kita bacalah baik-baik dia. Oh, kalau dia tak masakkan aku. Oh, kalau dia tak hantar anak sekolah. Oh, kalau aku sakit pening siapa dia. Menghargailah. Kalau ada